Oke, kita punya satu mobil dari Lexus. Mobilnya nggak besar, tapi mempunyai tampilan yang agresif. Yap, Lexus UX 200 2020. Lexus UX ini mempunyai bodi yang tidak begitu besar, tetapi lekukan dari tubuh si Lexus ini lumayan banyak, jadi membuat Lexus ini terlihat agresif dan kekar. Di dalam headlamp dia ada DRL berbentuk centang, jadi khas Lexus. Di bawahnya itu ada lampu sein, lampu utama menggunakan LED proyektor, dan di bawahnya ada fog lamp. Dilihat dari grillnya saja, kalau kita tutup logonya, kita udah tahu mobil ini Lexus, karena untuk desain grillnya itu hampir senada dengan tipe-tipe lainnya. Bahasa desain dari grill ini adalah spindle design. Selain eksteriornya yang keren, interiornya juga mewah banget, benar-benar mewah. Karena material yang digunakan itu material berkualitas tinggi, dan untuk joknya itu dia menggunakan bahan kulit, guys. Untuk joknya itu dia udah electric seat untuk bangku di baris pertamanya, dan di depan saya itu ada mode berkendara seperti eco, normal, dan sport. Di depan saya ada satu head unit yang lumayan besar, itu ukurannya sekitar 10,3 inch. Di bawahnya itu ada pengaturan AC yang keren banget, itu tampilannya futuristik banget seperti kokpit pesawat. Dan di sampingnya ada engine start stop, dan di bawahnya itu ada pengaturan heater jok, jadi nanti joknya mau diatur panas atau dingin bisa. Dan ada pengaturan pemanas setir, jadi biasanya kalau di Jepang ini kepake banget pas musim dingin, jadi di setirnya bisa mengeluarkan panas. Di pojok sini dia ada wireless charging, ada dua buah cup holder. Dan ini yang bikin saya suka sama Lexus, mousepadnya ini kalau kita sentuh dia ada feeling haptiknya. Jadi tujuan untuk mousepad ini dia buat commander ke head unitnya, guys. Dan ada transmisi automatic. Seketika kita PRND itu juga warnanya akan berbeda-beda. Ada brake hold di sini dan ada shortcut untuk akses ke head unit. Di bagian atas, lampu bacanya itu kalau kita mau mengaktifkan lampu bacanya itu kita tinggal swipe, guys. Jadi dia bakalan nyala. Terus ada sunroofnya juga. Baris kedua dari mobil ini nggak begitu luas, karena memang mobil ini lebih enak driving daripada jadi passenger di baris kedua. Di sebelah kiri saya juga ada sandaran tangan dan dua buah cup holder. Bagian belakang dari mobil ini keren banget, dan yang paling ikonik itu pasti di stop lamp. Jadi ketika kita tekan pedal rem, lampunya ini bakalan nyala segaris. Jadi keren banget pas malam hari. Ada rear defogger, ada rear wiper, ada emblem bertulisan UX 200, ada kamera mundur, dan ada 4 titik sensor parkir. Tipikal pembeli Lexus itu nggak suka repot. Jadi kalau mau buka pintu bagasi, kita tinggal swipe pakai kaki, dia bakal otomatis buka. Bagasi dari mobil ini lumayan tinggi, itu hampir sepinggul saya. Untuk kapasitas dia sedang, nggak begitu kecil, nggak begitu besar, dan di bawahnya itu ada tempat penyimpanan juga. Untuk yang mau lihat foto, harga cash dan paket kredit sudah kita upload di Instagram ya, guys.